Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Santo. Hari ini, Santo sedang menuju ke klaster Alegria di kawasan BSD City. Berada di Jalan Raya Utama Letnan Sutopo, lokasi klaster Alegria sangat strategis, dekat dengan Sekolah Santa Ursula dan Pasar Modern BSD. Seperti ini suasana lingkungan di dalam klaster Alegria. Sebelum kita mulai house tour rumah di klaster Alegria ini, Santo akan ajak untuk lihat fasilitas mini clubhouse-nya terlebih dahulu. Ada kolam renang dewasa dan anak-anak. Ada children playground dan gazebo. House tour rumah lebar 7 di klaster Alegria ini merupakan unit rumah second dengan kondisi rumah siap huni. Rumah ini ditawarkan fully furnished dengan luas tanah 84 meter dan luas bangunan 122 meter. Memiliki 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dengan carport, bisa untuk kapasitas 2 mobil. Rumah ini sudah direnovasi oleh pemiliknya dan mau dijual dengan harga 2,35 M dan masih bisa nego. Begitu masuk, ada ruang keluarga yang cukup luas yang sudah lengkap dengan sofa dan furniturnya dengan ukuran ruangan 4x 4,4 meter. Di sebelah dari ruang keluarga, ada satu kamar tidur untuk tamu dengan ukuran 3x3 meter. Kamar ini juga memiliki jendela yang cukup besar menghadap ke taman depan rumah. Dari kamar tidur tamu, kita menuju ke area dining room yang sudah lengkap dengan satu set meja makan dan kursinya. Dan di sebelahnya ada area dapur yang sudah lengkap dengan kabinet kitchen set di bagian atas dan di bagian bawahnya. Di depan dari ruangan dapur, terdapat satu kamar mandi untuk tamu yang sudah lengkap dengan kloset, wastafel, dan juga shower. Kita naik ke lantai 2 dari rumah ini. Begitu sampai, di sebelah kiri ada satu pintu untuk menuju ruangan service area. Selain service area, di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini kamar mandi untuk anaknya yang sudah lengkap juga dengan kloset, wastafel, dan shower. Di depan dari ruangan kamar mandi, ada satu kamar tidur untuk anak dengan ukuran 3x3 meter yang sudah lengkap dengan furniture dan memiliki jendela menghadap ke bagian belakang rumah. Kita menuju ke kamar tidur utama. Sama seperti ruangan yang sebelum-sebelumnya, kamar ini juga sudah fully furnished. Untuk ukuran rumah 7x12, kamar tidurnya ini cukup besar banget dengan ukuran 7x3,7 meter. Jendela-jendela di dalam kamar ini cukup besar, sehingga untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam kamar ini menjadi sangat terang dan baik. Dan di dalam kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Buat teman-teman yang tertarik dan pengen lihat langsung rumah Alegria ini, bisa kontak Santo untuk janjian di 0812 800 2364. Thanks for watching.